menuju ke lapangan pertandingan di mana laga cecek kedua akan segera dimulai. Kita sambut gelo 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 gelo. Ya pada pendukung dari Papika suara Deyo Papika. Getas getas sedulur getas beri dukungan yo. Ya kita lihat agar di papan skor 0-0. Kali ini kita menuju ke lapangan pertandingan. Siapa yang akan melakukan servis pemirsa? Akan dinampaknya yaitu pemain nomor punggung 3 diserang oleh Ali. Sang pemain yang bertempat baca giatan tanpa ciri diserang Ali. Lepaskan cermin Ali. Satu lagi Toto umat yang ngaji sambil ke Bekir Erol. Ada pertandingan di sana. Satu menit pun saja Kepi. Akbar Erol akan Aji itu dia jalan. Aji. Aji saya terbaca satu-satu gerak. Akan cermin Ali tadi Kepi. Satu umat dua pegar pada main pelan pada. Satu. Namun kali ini satu penyelamatan bola yang dilakukan oleh Kadri. Bolanya belum berhasil tidak dapat kembali dengan sempurna. Pemirsa angka 1-1 pastian. Pastian center pasca cerai. Satu resim Toto Masata. Satu pan acir dengan Erol. Satu pukulan Erol. Kenap di mana nampaknya dapat dimentahkan tadi oleh pemain dari Papika. Sehingga terjadi tosbol dan angka 2-1 kembali pastian pasca cerai. Namun apa yang terjadi? Satu pengamatan yang cukup baik. Cukup sempurna tadi dilakukan oleh sang lebih rudiki sehingga membuat angka menjadi 2-2. Ambil acang-acang kontri saka kontri lepaskan satu stress rose berganda satu empat bergaya satu bergaya baik luar biasa satu pukulan backswing yang dilakukan dari Ilham Dwi menembus blok para pemain dari Pramuka angka di papan skor menjadi 3-2. Di sana lewat jalur KP ambil acang-acang Kevin Kevin lepaskan satu stress rose kontri saka satu empat bergaya Erol aku bergaya diambil. Namun sayang satu dipet yang gak menelisang center pastian bolanya tidak dapat terselamatkan dan angka di papan skor sama 3-3. Kali pada berhubung menang ambil posisi lemah lepaskan satu referen anak sudah dan cipri oleh Jani satu empat pastiannya. Apa yang terjadi satu wibol yang belum dari Faisal nampaknya bolanya tadi melempar keluar tipis di luar lapangan angka untuk Pramuka 4-3 kembali diserang di depan kacar Mitra jadi Jani satu obat kembali satu pukulan keras yang dilesatkan oleh Elab Dwi keras-keras namun sayang bolanya tadi jatuh di luar lapangan 5-3 yo hati terambil acang-acang gelo 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 satu sampai panen luar biasa resep Jani obatkan kembali-kembali kembali yo. Reno, Reno, kembali. Ada pemain Faisal satu, empat, satu, dua, Reno. Ada pemain tertahan tadi yang tuli pemain berkulit Toto di sana keras. Namun satu pertahanan akibat yang oleh Ali bolanya tadi kurang akurat kurang sempurna melebar keluar tadi 6-3 ambil kembali siar Farid lepaskan servis namun apa yang terjadi satu jetlag yang dilakukan oleh Farid bolanya melebar keluar angka di papan skor menjadi 4-6 kali ini lewat yaitu Elham Dwi ambil posisi lepaskan satu dari Elham resim tinggi di sana 1-4 Yuna Irul diberikan Toto Hadmana tembus luar biasa satu pukulan dari posisi 4 jadi melalui Toto membuat angka 7-4 ada Irul di sana sang bomber ambil posisi 1 sana keluar jebret akibat jatuh balik tadi oleh sang peringkat satu serangan yang gagal dilakukan ya oleh sang wiker nomor busuk Faisal nampaknya terjadi salah pengertian antara Ali Faisal dan Bastia satu cemerikan kembali satu cemerikan keras yang dilakukan tadi yaitu Irul bolanya menyangkut di jaring net angka untuk Papika 5-8 tertinggal 3 angka Papika apakah akan bisa mengejar ketinggalannya kita lihat resip dari Tadil Gontri satu dorongan bola yang cukup baik tadi oleh Fandi berhasil Fandi membuat angka di sana untuk Pramuka di papan skor menjadi 9-5 akan lewat Toto ambil posisi Toto petal-petalkan bola konsentrasi kontrol dan cedir satu cemen servis Toto nampaknya bolanya keluar sehingga akan di papan skor untuk jatuh Papika 6-9 gelo-gelo ada Faisal di sana ambil posisi Faisal pasang satu servis ada di Toto di sana kuat yang aksi satu dua yang beri Toto ada kontri saka ada si Faisal akan Bastian melancat tadi dari arah belakang atau dari posisi P berhasil melakukan satu sentuhan bola mengecoh pertarungan dari Pramuka 7-9 Hasan Raja Kirul 1-4 Aceh 1 Pinswe yang dilesakan tadi berhasil bagi Fandi Fandi membuat tangan di papan skor 10-7
10 melawan 7. Halimah nomor 7 diserang Pati sang quicker. Ambil posisi, lepaskan satu servis. Resim di mana ada Jani. 1-4 pastian. Satu pukulan kembali di hadapan Kafe. Namun apa yang terjadi? Bola tidak dapat terjangkau tadi oleh Ibul. Sehingga Prapurka gagal untuk mencetak angka. Di mana kali ini angka tentunya untuk Papika. 8-8-10. Alir lepaskan satu servis. Resim Toto angka lagi pada kali Jodri. Akan dapat tertanya yang satu tipuan. Lihat. Satu tumpuan Kevin, pakai sosial libero Diki, sehingga Diki tadi terpleset gagal tidak dapat menjangkau datangnya bola. 9-10, satu serasa Ale, Resi Toto 1-4 penyanyi. Satu poin gol yang cukup baik, dilesakan oleh Farid. Farid membuat angka di papan skor menjadi 11-9. 11-9, petang-petangkan bola di sana lima center Aji. Lepaskan satu serasa dari Prapoga, dipendekkan baik oleh Yanto Treno. Satu bola tanggung, nampaknya dimanfaatkan. Disentuh saja tadi dengan tangan kirinya oleh sang center Bastian. Membuat angka menjadi 10-11. Bastian, Helen belum masukkan tapi sudah. Satu resim Irul diserah. Umpankan aja diberikan pada Irul. Dimana satu timen tangan kirinya oleh Ali. Namanya masih gagal. Sehingga satu serangan dari Irul mencetak angka untuk Pramuka. 12-10. Ada serang Kotri Zakasi. Lepaskan tapi sudah. Resim Rejani 1-4. Bastian sampaikan kembali. Ya. Satu blessing bola yang cukup terarah, tidak terlalu keras namun cukup mengecoh, yaitu mengelabui pergerakan sang libero Diki. Sehingga 11-12, masih satu angka teringgal. Mampu Kak Kevin mengejar ketinggalannya. Satu servis Kevin, resim Kontri, angkat Aceh. Satu pucuk yang cukup keras, baru saja dilesakan oleh Farid. Sehingga Farid membuka angka kembali untuk yaitu Prapoga. 13-11. 13-11. Farid kembali lewatkan satu servis resim dari mana boleh Ale 1-4-1-4 kembali dengan Reno. Di mana namanya Reno? Pukulan dari posisi 4 dikurung saja oleh para blok pemain dari yaitu Prapoga. Sehingga angka untuk Prapoga 14-11. Ya, pertandingan masih dipimpin oleh Lensa Arsandi, wasit 2 dalam putih 1 segle-gle. Di sana 5 nomor punggung 6 Farid. Ambil ancang-ancang Farid di sana ambil posisi konsentrasi lepaskan satu semi namun sayang teribu sayang bagi Farid. Satu peluang servis sama masih belum bisa menyeberangnya. Angka untuk Papika di sana 12-14. Di sana lewat Ilham. Ambil ancang-ancang Ilham satu servis sudah dilakukan celoro sudah resim Diki. Satu resim Asata sang libero Diki. Bolanya tidak dapat terjangkau dan oleh sang center Aji. 13-14. Ambil aja pendekin gila lepaskan saja jauh luar biasa di sini Diki di sana. Upakan Aji sampai dengan Toto. Ledos luar biasa Toto. Pemain nomor punggung 12 sampung berpelesakan satu pukulan dari posisi 4 berhasil membuat tanggal 15-13. Akan ada Irul. Irul melakukan satu cabai keras. Dipendel dengan Ilham. Satu upakan pasir dengan Ekawali. Dapat tertahan di sana Faisal. Satu beri bola saja Rino ke belakang. Yo. Dan kali ini kembali kepada Ale di sana. Bastian. Yo. Satu timingnya yang cukup tepat dan cepat tadi dilakukan oleh Faisal. Satu poin sudah mendapatkan umpan dari Yudh Bastian. Membuat angka 14-15. Rino lepaskan satu satu sudah. Resim tinggal kontri satu umpan. Yo. Satu blok dia bagi Ale di sana. Ada hasil berikan dari kawan. Berikan Toto. Hati mereka baik. Ada satu pukulan bola menjelang dari posisi padu oleh Toto berhasil membuka angka kembali Prapoga di babak sebelum dari 16-14. Ada Toto di sana putar-putarkan bola Toto lepaskan satu servis namun sayang satu jangan buat jangan oleh Toto bolanya masih belum bisa menyeberang ke cara lawan satu di lapangan sendiri dan 15-16. Di cara lima sampai ke Faisal lepaskan satu servis rencana dari sambil berdiri 1-4-2 golnya. Terjadi dorong-mendorong bola, berputar bola di atas net antara Toto dengan Kevin. Nampaknya tadi dimenangkan oleh yang maksud kami Kontri. Dimana bola dimenangkan oleh Kontri menjelaskan angka 17-15. Satu cabai-cabai Nairul, satu dimana oleh Salih Birun Jani. Sebenarnya kembali Jani, dimana ada Kevin. Bola dapat diambil oleh Kontri sampai dengan tribol saja. Dan kali 1-4, 1-2, diberikan kiar. Dimana ada 1-4, diberikan oleh Kontri. Dapat diambil pastian, 4 membuat tangga di papan skor menjadi 18-15.
lewat Fandi lepaskan satu cebeng servis. Namun sayang, satu cebeng servis Fandi, bolanya masih terlalu rendah, belum bisa menyeberang net. Angka menjadi 16-18. Adi serna Ali, satu pesan cebeng sudah diserang resi. Tonton satu umpan jadi Yelho. Angka menyebastian, umpan kacaca Yelho. Membuang bola ke belakang. Dan satu penempatan yang cukup serjik, cukup luar biasa. Pemain menunggu 7 Ilham melihat posisi 5 yang sudah kosong. Adu lagi buat dorong canda dan membuat angka 17-18. Resi Toto satu dengan pukulan Irul. Namun apa yang terjadi? Satu pukulan benteng yang oleh Irul berhasil menembus pertahanan bermain dari Apapika. Angka untuk Pramuka 19-17. Ada Aji di sana. Aji lengan canda dan berhasil dengan tadi Aji satu bola tanggung. Yang laki-laki adalah Kodri Saka melihat bola tanggung di atasnya lalu disambar berdua 20-17. Satu jambet terlihat Aji Rajo Jani sambil berusaha dengan kemenangan oleh Ilham Dwi dengan satu gerakan slip attack tadi berhasil membuat tangga menjadi 18-20. Kali ini lewat nomor punggung yaitu satu-satu berhasil terpastian satu resip dengan Kodri satu pet Kodri. Satu bulan yang terbaik, aku balik Kodri, aku berikan kepada Toto, satu pukulan Toto. Dimana satu pukulan sing bola, yaitu pelatih yang balik Toto, bulannya keluar. 19-20, ya ya. Artis ada pastian, saat center ambil posisi, lalu pangkat satu sampai resip, ya ya. Ya ya. 20, galau. Ya pastian, lepaskan satu sampai resip, ya itu satu pak Kodri. Nampaknya tipis tadi yaitu kalah kabut nampaknya muntah manting sang libero dari namun belum bisa yaitu mengejar bola masuk 21-20 Kodri Saka asih dilepaskan satu lagi luar biasa resi terkali satu men iya tuh ada menyambil tadi lagi satu ya dah satu suntikan bola yang melihat Farid nampaknya bola yang nyangkut di jaringnya satu di lapangan sendiri 21-21 ya ya. Di sana lewat yaitu Kevin ambil posisi satu sampai jumlah dengan Kevin satu resip Kodri umpankan Aci akan balik satu bola hanya terjadi perebutan bola di antara snack di mana memang menang posisi tadi Toto sehingga Toto memenangi perebutan bola tadi 22-21 akan ini lewat Farid akan di Farid lepaskan satu sampai luar biasa satu kali akan panjangkan kepada Cedi menyambil terasi umpan kanilonya. Namun satu gol yang dilakukan tadi oleh Fandi bolanya keluar angka sama 22-22 gelap. Di sana ada yang tuh Ilham Dwi Ilham lepaskan satu lagi luar biasa satu lagi Irul satu umpan terbaik Irul satu pukulan backsman yang dilakukan Irul dari posisi 22-22 membuat angka menjadi 23-22 kali lewat Irul ambil posisi satu konsentrasi kali putar-putarkan belasan keluar cebriet apa yang terjadi nah baca kembali untuk yang kedua kalinya satu kesalahan posisi dari sang center Bastian sehingga 24-22 dan kali ini dimana untuk diminta oleh Fatika dimana cara lewat Irul sang pemain nomor punggung 3 sang pemberkali Irul akan melakukan servis bentar-bentar kan pulang sementara di sana Irul ambil posisi si satu sakelan cebrek. Namun satu cebeng servis dulu melesat keluar angka di papan skor 23-24. Hati mana Rino buka belakang servis dengan sempurna untuk mengejar ketinggalan yang kita lihat Rino lihat jalan. Iya, di mana Rino ya sudah saya ingatkan. Namun sayang tadi satu servis Rino bolanya keluar sehingga mengakhiri yaitu laga set yang kedua lagi-lagi untuk kemenangan tim bola voli dari Pramuka dari Getas sehingga Pramuka leading 2-0.